Hassan. Assalamu alaikum. Allah, ganteng-ganteng semuanya. Okay. Semua memang konsep dia pakai spek hitam ah. Hari ni. Kita nak bersama dengan ketua dia. Silakan. Itu dia. Okey, dapat kenalkan diri sahabatnya. Assalamualaikum. Okay. Nama saya Nur Azhar Syafiq. Umur 23 tahun. Semua main ini main dari mana ni? Okey. Singapura ni. Tu dia depa main jauh dari Kedah ya. Okey, macam mana boleh ceritakan penubuhan kumpulan ni? Nama kumpulan kita berikan. Nama kumpulan pernah nama sahabat. Okey. Digabungkan dengan nama sahabat semua. Oh, okey, jadinya. Nama sahabat awak? Semua nama-nama yang sahabat. Jadinya akhirnya dapat nama apa? Hafizan. Itulah dia, saya tanya juga. Ini nama tempat ke nama apa, tapi nama gabungan rakan-rakan ya. Okey, jadi dia yang datang ni semua yang muda, yang nama muka memang belasan tahun lah kan? Ya. Juga satu sumbanganlah untuk anak-anak di Sungai Petani, di kampung, untuk terlibat aktiviti yang positif. Untuk tujuan yang nak menubuh ni supaya lepa tak mau pi mengata tempat merayau. Orang kata okey, orang kata. Itulah so lepa buat benda telot baik lepa buat so yang positif kan. Dia ada umur pendapatan. Berapa? Umur berapa? 15. Paling muda sekali. Kita nak panggil rasanya dia paling mudalah. Betul tak? Ya, yang tu betul. Mai. Okey. Sini. Allah, ni muda sangat ni. Okey. Nak kenal kan diri? Saya Ahmad Fadi. Umur berapa? 11 tahun. Okey. Ini macam mana? 11. 11 tahun. Macam mana nak hafal step ke, nak ingat ke, berlatih dah? Susah tak? Susah tak? Susah. Lama-lama, mula-mula susah dah. Lama-lama okey. Okey. Siapa yang jurulatih dia ni? Garang tak? Tak. Tak. Tak okey. Lagi so saya geram yang ni ha. Sini jap, Dik. Tu dia. Sini jap. Gaya yang ni ha. Gaya macam YB ya. Ini macam YB ni okay. Datuk Bandar. Nama siapa, Dik? Aiman. Aiman tadi mula-mula dah jadi yang depan sekali. Aiman berapa lama dengan kumpulan Kompang Hafzan? Dekat sikitlah. Dah 2 tahun. Aiman umur berapa? 11 tahun. 11 tahun juga? Sama.
Nak tengok apa ni? Apa ni? Kakak ni nak tengok mata Aiman, boleh tak? Ha? Okay. Boleh buka spek tu. Okey. Okey, macam mana Aiman boleh terlibat? Orang paksa ke, kawan ajak ke, macam mana? Ya. Yeah. Diorang kawan paksa lah. So, Mula-mula kawan paksa. Okey, jadi macam mana dah seronok tu memang suka lah nak? Apa yang best dengan kompang formasi ni? Masih ni memang syok lah, main dah. Sebab yang syoknya yang bahagian mana? Part mana yang syok lah? Sebab ada macam Assalamualaikum tadi tu. Assalamualaikum tadi tu? Ajar kak. Ni. Ajar akan nak belajar main kompang. Okey, kakak ni nak tengok main kompang. Hang boleh dah ajak macam mana? Yang mula-mula sikit, siapa yang tak tahu apa-apa ilmu macam mana? Perkara pertama yang mereka kena ni. Meh, semua kita depan. Kita sikit. Nak tunjuk muka kat mak. Ayah nak tengok muka awak. Meh, depan sikit. Okay. Kita minta Aiman tunjuk sikit. Okay. Kalau macam kakak ni tak tahu, mula-mula dia kena belajar apa? Mula-mula sekali, cikgu awak ajar awak ni ajar apa? Yang paling asas, paling bih. Pucuk. Pucuk yang macam mana? Tak berbakat langsung lah ni. Lagi sekali. Sini. Okey, jap. Yeah. Apa kesalahan dia, Aiman? Tepuk tu yang silap. Apa dia? Tepuk tu silap. Atas ni kena tepuk jari. Bawah tu, tepuk. Okey. Macam garang lah. Kalau jadi cikgu. Okey, jadi apa pengalaman manis sepanjang terlibat dengan persembahan kompang ni? Apa minat bagi bunga ke orang tepuk tangan ke, apa yang paling manis sekali? Awek ramai ke kat sekolah? Ya, ramai juga lah. Ramai juga lah. Hang perasan lah. Okay. Ni. Ni 11 tahun juga adik kan? Sini adik. Tadi adik nama siapa? Ifan. Okay. Ifan 11 tahun. Cuba diri 11 tahun dengan Aiman ni. Allah. Aiman pakai balik, Aiman. Kita nak tengok Ifan pula buka macam mana, boleh? Cuba buka. Wah, handsome lah sebenarnya. Buka semata je lah, tak payah apa lah pakai. Ni, nak tanya, apa impian dalam kompang ni? Nak wakil Malaysia ke apa ke? Ha? Nak pergi buat persembahan kat luar negara ke? Macam mana? Persembahan luar negara. Kalau luar negara tu kat mana yang betul-betul teringin? Amerika ke, UK ke, Belgium ke mana? Perlis. Perlis kat Malaysia ni, yang luar negara. Nak pergi mana? Di Amerika Syarikat. Tak, okey. Kenapa nak pergi Perlis tu? Ada siapa kat Perlis? Saja je lah nak pergi. Malu. Okey. Okey. Ini ketua dia kan? Antara yang tengah kan? Ketua dah. Okey, ini ketua dia. Okey. Boleh kenalkan nama? Nama saya Muhammad Ikmal. Okey, tak apa abang pegang mic. Okey. Macam mana nak jadi kapten ni, susah tak? Susah kak. Susah dia part mana? Pak nak jaga budak-budak pagi ni. Depa. Okey. Berapa lama berlatih biasa untuk satu lagu baru? Lagu baru ni makan masa. Makan masa lah. Lagu yang apa dah buat? Aisyah lagi apa lagu yang ni? Aisyah. Zalika lagi? Zalika. Penyalak. Apa? Penyalak. Pening lalak. Pening lalak. Pening lalak. Dia sepas itu belum lagi? Tak lagi. Okey, mai set ketua dia. Okey. Jadi anda rasa berpuas tidak dapat memberi sumbangan kepada anak-anak kampung supaya aktiviti yang positif? Puas hati. Sebenarnya yang bagi lebih banyak idea ni kawan saya. Muhammad Afiq. Mana dia? Muhammad Afiq. Silakan Muhammad Afiq. Okey sini. Muhammad Afiq yang tolong koreografer ke? Muhammad Amirul. Pemain. Ini semua Sungai Petani ya? Ini semua. Semua Sungai Petani. Sudah. Kami terima kasihlah datang jauh dari Sungai Petani. Okey. Afiq, siapa yang buat koreografer muzik? Siapa yang pilih lagu? Tentunya saya pilih. Lagu? Lagu saya pilih. Macam koreografi ni kami bincanglah antara semua kawan kami pada sejuk semua pakat jurulatih. Bincang mana lagu ni ada lagu cipta sendiri, ada yang olah sendiri. Ada kami cipta sendiri. Sendiri ada, olah sendiri boleh juga. Yang I Miss You, I Love You tu lah. Yang tu dengar-dengar juga kan lagu tu. Mulakan, aku sayang, ku rindu, aku cinta. Itu kan. Saya ambil part tu, lepas tu ambil. Cinta ubah pasal sedikit lah. Mana kami nak ambil lagu tu masuk dengan koreografi yang kami buat selepas ni. Apa ni ada berapa persalinan pakaian, sembahan? Sebenarnya
kami ada 3 persalinan lah, baju okay. batik dan baju utama ni dengan t-shirt untuk buat depa latihan. So daripada sini kami kira macam bagi depa macam apa dia kelainan lah untuk depa kan, untuk depa alami setiap penuhi ataupun setiap event kan. Situ je. Okey, kami doakan terus berkembang, memberi variasi kepada anak-anak kampung eh. Okey, terima kasih adik-adik datang jauh dari jauh. Okey, okay. Kita ingin seorang-seorang perkenalkan diri, sebut nama je. Sebab ni kami bagi peluang lah, mic dari jauh kan. Okay. Mic pinjam mic jap. Kita mulai dari sini. Nama? Muhammad Fidaus bin Omar. Muhammad? Muhammad Fidaus. Muhammad Fidaus. Okey, awak? Muhammad Azham. Muhammad Azham. Eh, awak dah kenalkan diri sekejap lagi. Awak? Muhammad Ikmal. Ikmal. Muhammad Alif Syahmin. Okey, ni? Muhammad Arash Almi. Di sebelah sini? Muhammad Amirul Hakimi. Muhammad? Amirul Hakimi. Amirul Hakimi. Muhammad Hafizuddin. Muhammad Hafizuddin. Awak? Ahmad Zafri. Fitri? Sama nama? Aiman Iskandar. Aiman Iskandar. Aiman juga? Lagi sekali nama. Penuh. Muhammad Aiman. Aiman, hang ada buat laksa tak? Tak ada? Tak ada. You suka laksa? Suka agak lah. Okay. Sekarang berat berapa berat? Wah, tu tak pasti ingat. Kalau ni, kalau orang nak ambil hang berlakon lah mau? Nak ambil berlakon ni, kena tanya berat tinggi semua. Watak-watak komedi ke mau? Mau, mau. Mau? Tak mau agak. Tak mau dah. Jual mahal dia. Okey. Okey. Terima kasih semua datang dari jauh-jauh. Kami menyantuni anak-anak kampung dari Sungai Petani ya, supaya mereka ini diberi peluang ya untuk memajukan diri dan juga perkembangkan ya, supaya sumber ekonomi keluarga juga. Siapa tahu kan dengan undangan yang dapat mereka terima. Ya. Okey. Okay. Kita ada